Anda, ini dia ASP Rahmat Fitri, Duta Anti Scam Malaysia. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum. Oh, daripada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Ha. PDRM. Jangan main-main. Oh. Bukan orang lain. Tun. Jangan. Nasi tu. Bukan orang lain. Kawan aku. Ya. Yeah. Ah. Bagi tahu tuan, Daripada tadi tuan. Bagi tahu tuan. Ni kawan aku ni. Saya set tunjuk ni telefon kat dia orang. Kau punya profil. Kau tengok ni. Putih, ni kawan siapa? Ni kawan siapa? Tapi dia kata kawan. Kenapa dia tak call saya bila saya nak datang? Itu lawan. Itu bukan kawan. Dia orang kata tuan buat surprise tu saya. Okey tuan. Okay. Bercakap pasal scammer tadi, Azad ada kisah, Nabil pada kisah kan. Kita pergi pada basic lah tuan mula tuan. Untuk scam ni, dengar cerita ada beberapa jenis. Betul ke? Okey, scam ni sebenarnya dia ada banyak jenis. Okay. Dia bukan ada satu saja. So kalau saya tengok, kebanyakan masyarakat kita ni bila cakap pasal scam je, dia orang semua sebut phone scam. Phone scam ni dulu dikenali dengan nama Macau Scam, tapi kita dah tukar dia phone scam. Oh, dulu Macau Scam eh? Yes. So, untuk makluman anda semua, jenis-jenis scam ni jadi banyak. Okay. Bila banyak, maknanya dia ada modus operandi yang berbeza-beza. Sindiket dia berbeza-beza. Okay. Penjenayah dia berbeza-beza. Yeah. Ahli dia berbeza-beza. Cara dia approach berbeza-beza. Mangsa berbeza-beza. Group tak sama. Oh. Bukan kalau saya tangkap phone scam je, maknanya kes-kes scam lain tak boleh selesai. Tak. Scam ni dia ada phone scam yang pertama. Ini yang legend lah, yang trend. Okay. Yang dia menyamar LHDN, polis, madama, kan? Okay. JNT. Belum lagi menyamar artis setakat ni. Belum ada. Belum. Kami artis, habis kami peduli apa? Itu phone scam. Yang pertama. Yang kedua, dia ada banyak, saya sebutkan yang top. Yang kedua adalah love scam. Love scam ni yang kebanyakannya bila dia berkawan dalam media sosial, dia dijanji nak kahwin, nak bagi hadiah, nak hantar parcel, nak hantar barang, nak pinjam duit, yang ini. Aduh, love scam. Lepas transfer habis. Habis. Yang janji nak kahwin dan bagai apa, dia kata dia orang yang kaya. Dia kata bulan bintang lah. Bulan bintang. Selalunya mereka ini dia akan menyamar lelaki-lelaki handsome. Jarang dia menyamar artis setakat ni, belum lagi. Belum lagi, dia tak nyamar artis. Dia mesti yang badan beruniform. Sebab yang uniform ni nampak segak. Contoh dia ada depan mata awak, boleh tengok. Nampak. Wow. Tapi yang depan mata ni bukan scam kan? Yang ni tak scam ni, ni real ni. Jam tu tuan eh? Biasanya orang akan mudah tertarik dengan lelaki-lelaki yang ada profession lah. Baik. Jadi dia orang sanggup bagi apa saja. Itu love scam. Yang kedua adalah tipu pinjaman. Pinjaman online. Okey. Kita panggil pinjaman tak wujud lah. Bila kita cakap pasal pinjaman ni, dia, saya selalu cakap macam ni, you all tak nak kena scam, you all cuma jadi manusia normal. Manusia normal ni dia ikut peraturan. Okey. Betul lah. Dia logik dan rasional. Bila you nak pinjam duit, maknanya you yang kena dapat duit. Masalahnya, orang yang kena scam nak pinjam duit ni, dia pula kena bayar. So, itu satu benda yang tak betul lah. Tak masuk akal. You boleh fikir kan, kenapa saya nak kena bayar? Saya nak pinjam duit, saya tak ada duit. Yang best, yuran katanya dulu eh. Kononnya. Yang best, nak pinjam RM5,000, bayar dah RM6,000. Kenapa kau nak pinjam? Kenapa kau nak pinjam lagi kalau kau boleh bayar RM6,000? Aduh.